bagi koruben. Ya pasti ya. Buat ya relax, karena kan di dalam juga musiknya slow, kagak ada suara, musik doang, nggak ada penyanyi gitu, enak. Dan bangun-bangun udah selesai, karena kan udah capek juga kan. Jadi kalau di situ udah ruangan AC dingin, dikasih selimut. Jadi saya udah jelaskan bagaimana masuk kamar juga ada tempat, ada, kita dikasih baju steril gitu. Jadi kita sebagai pasien nyaman. Gue worry banget mengenai si koroncos ini nih ya. Jadi gue kalau kemana-mana, gue safety nggak ya? Gue safety nggak ya gitu. Jadi kesafetyan buat gue tuh dijaga banget. Dan tidak hanya gue, tapi kan semuanya mungkin yang menyaksikan ini kan melihat gue juga di rumah punya anak kecil, punya ini. Jadi kalau gue bisa datang ke tempat yang gue datengin tuh berarti tempatnya safety. Berapa lama waktu yang dibutuhin kok kalau perawatan sendiri di sini kan jadwal padat juga? Kalau aku kenal dokternya udah 2 tahun lebih ya, udah 2 tahun lebih. Tapi kalau pada saat itu ya mukanya biasa aja. Tapi kan kemarin ini kan aku mukanya sempat tiba-tiba gara-gara minum susu protein kebanyakan tuh lemak ya. Kayak orang-orang yang buat nge-gym kan jadinya, nah gue keluar tuh semuanya, udah bukan jerawat satu biji dua biji say, semuka tuh gue, semuka. Sampai dokter David bilang, ini gue mesti ngebenahin dari mana kan, proses ya. Tapi saya percaya semuanya kan ada proses. Dan saya tuh dari dulu kepengen, gue tuh dulu ngelihat siapa ya, Ari Wibowo, dia kalau syuting gak pernah pakai makeup kan. Enak ya, udah cakep, gak pakai makeup. Kapan muka gue, gak mungkin kayak dia sih. Tapi minimal muka gue syuting gak pakai makeup gitu. Minimal muka gue syuting gak pakai makeup. Gila iya gitu. Terus gue liatin lagi, kapan ya, ketemulah dokter David. Nah dokter David ini yang memang tidak pernah nyuruh gue untuk merubah struktur muka gitu. Jujur gue masih belum berani untuk merubah struktur muka karena buat gue ya perawatan ya normal-normal aja lah, peremajaan dan yang lainnya. Tapi yang paling klimaks buat gue tuh ya botox yang ngilangin kerutan, karena juga di TV kan juga nggak terlalu bagus ya kalau terlalu berkerut gitu, kecuali kalau gue sudah mengambil perannya yang lebih dewasa baru mungkin akan lebih mature gitu. Tapi karena gue ilangin kerutan juga 6 bulan ya, botox itu 6 bulan gue baru botox lagi, jadi setahun cuma 2 kali suntik muka doang. Sakit nggak sih kok? Apa? Sakit nggak sih? Lebih sakitan omongan netizen ya. Enggak ya, standar lah standar. Cuman kan yang digunain jarum ke muka juga bukan jarum yang besar, jarum yang aman gitu. Gue juga gak mau yang akhirnya muka gue jadi bengkak berhari-hari kan. Tapi ada pantangan-pantangan tersendiri yang gak boleh dimakan apa. Nah itu enaknya gitu, gue pulang dari sini gak ada, gue gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, gak ada, gue makan aja. Katanya seafood ini gak ada, gue mau makan aja, normal aja gitu. Jadi gue gak mau orang kesini juga kita treatment gitu, dan terus pulang dari sini kita jadi kerepotan lah. Karena kadang-kadang kan apa yang dilarang sama dokter mulut itu tiba-tiba itu terlintas di otak kita kan. Wah, gak boleh minuman dingin, kebayangan kita minum soda, kasih es batu, seger gitu ya. Apa yang dilarang jadi bebayang di otak kita kan. Sekarang ya, artinya udah gak minder ya kalau disandingin sama Ari Bowo. Minder lah, gue makan lebih bule. Cuman maksud gue, kan gak ganteng juga. Gue tuh dulu kagum, kagak lah. Gue tuh dulu kagum ngeliat dia, kok itu orang syuting bareng sama gue tuh kagak pernah ada yang megang bedak, gak ada yang megang ini gitu. Ternyata memang dia tanpa makeup banget. Dan ya hayal-hayal kan gak ada masalah dong. Kapan ya muka gue tuh bisa kayak gitu, gue syuting gak usah bedakan gitu. Datang juga gue mepet, langsung syuting gak usah repot-repot ini-ini. Jadi cuman modal kertas minyak, pak syuting. Kecuali kalau event-event yang gue tahu standar lampunya kurang buat gue, jadi ya gue harus tipis banget.